وأفضل الصلاة وأتم التسليم على Ya, akan سيدنا sama. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكر هذا الله yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita nikmat untuk kita berada pada malam ini meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada muka 206. Wa yakhtalifu jawdatul kiswah. Situ. Ataupun bawah wajibu alaihi tawabi'u. Ha. Bawah sekali tu wajibu alaihi tawabi'u thalika. 206 di bahagian bawah tu terjemahan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ويجب عليه توابع ذلك من نحو تكة سراويل وزر نحو قميص وخيط وأجرة خياط. Bagi suami wajib memberikan segala kelengkapan pakaian tersebut berupa semisal tali celana, benik semacam baju kurung, kacing, baju kurung, bajulah, benang dan upah penjahit. Ini masuk kepada nafkah yang wajib bagi suami. Jadi suami juga wajib untuk memberikan nafkah berkaitan dengan pakaian. Beri kain lah. Dah kalau beri kain saja nak jadi boleh pakai tu, maka segala perkara yang berkait dengan boleh pakai kain tu wajib juga. Sebab itu kata mengarang wajibu alaihi, wajib ke atas suami ala zauj, tawabi'u dhalika, perkara yang mengiringi, yang berekeh, yang berserta, yang sekali dengan pakaian kain tu. Kalau sekali dengan kain perlu untuk pakai. Nahu seumpama tikati sarawil, umpama tali seluar. Tali seluar. Jadi zaman dulu ni seluar ni dia tak ada getah. Faham tak? Jadi kalau nak pakai kain tu orang ikatlah tali lah, supaya tak luruh. Jadi ikat dengan tali. Jadi tali ikat kain tu, tu juga kena wis sekali lah. Ni senang ada kaci. Dah, ada zi, ada jenis getah. Ada apa sama dulu kain lepah. Macam kain ihram tu kan. Kain ihram tu kan orang pakai benda, kata tali pinggang. Mintaqah, pakai tali pinggang. Supaya apa? Supaya tak logoh. Kalau kasar sikit ke, kalau kita jalan lebih sikit, kalau tak ikat molek, takut-takut jadi logoh lagi. Maka dimasukkan sekali. Samalah dalam masalah ini, nafkah juga wajib suami beri benda yang melengkapkan pakaian tersebut supaya boleh dipakai dengan elok. Tikati sarawi, tali bagi seluar. Wazir rinahwi qamis, dan zir nahwi qamis. Zir ni makna butang, kacing. Kancing seumpama baju. Jadi baju pula dia kena ada kacing. Kalau kita ni, baju kita ni kiranya sebab dia jahit ni boleh likung ni.
Kalau zaman dulu pun baju pun buat je depan gitu lah. Tutup gini. Kain tutup depan. Jadi nak ikat tu. Nak kacing antara selar dengan selar tu. Ada. Nak kacing antara selar dengan selar tu gini. Kalau kita ni dah senang sebab kita sarung itu baik jahit dah. Nah, jahit dah ada mesin semua. Jadi kalau dulu juga maknanya kena ada kacing supaya nak ikat antara satu hujung kain dengan kain lain supaya jadi dapat dipakai, dapat disarungkan. Wa khaytin, benang tali. Tak benanglah kita tali ataupun benang. Benang hok nak jahit tu kena beri juga. Wa ujrati khayyab, dan upah tukang jahit. Upah tukang jahit kalau orang puan tu bukan jenis hok jahit sendiri. Kalau jenis dia jahit sendiri makna tak payah dah upah. Dia jahitlah sendiri. Tapi kalau tidak maka kena beri juga, termasuklah upah tukang jahit. Ini juga wajib kepada suami. Wa alaihi firashun linaumiha wa mikhaddatun walau i'tadu ala sariri wajaba. Suami wajib memberi lembekkan lembek tu. Ia jatuh bang. Lembek tidurnya isteri dan bantal. Apabila isteri termasuk orang yang membiasakan tidur di atas babu atau kasur. Ni bahasa Indong ni tak faham kita ni. Maknanya sari itu katil ya. Katil. Maka wajib diberikan. Okey. Apa lagi yang wajib suami beri kepada isterinya? Wa alaihi firashun. Ke atas suami kena beri firash, hamparan. Lembeklah kita kata. Firash. Linaumiha, tujuan untuk isteri tidur. Jadi bukan nak tidur atas tikar gitu je dah. Nak nak sabarlah. Ambil anak orang tidur atas latar gitu, atas tikar getah tu. Jadi tak boleh. Kena sediakan lembek, hamparan untuk dia tidur. Nah, ikutlah. Kalau maknanya totu kira dah tu. Totu kira lembek dah tu. Apa lagi? Kalau kelembek kabu tu, lagilah. Wa mikhaddah. Mikhaddah ni bantal tidur. Bantal tidur kena sedia juga. Kena sedia. Dah dia je ni dah akan bantal dah biar, tapi hok untuk tidur tu biasa orang tidur ada pelapik. Ini masalah dia tak berpakai, itu dia punya pasal. Masalah suami ni dia beri kena beri. Walau ya'tadu 'ala sarir. Andai kata mereka yakni perempuan dan keluarga perempuan tadilah atau adat keturunan tempat itu ya'tadu 'ala sarir. Biasa tidur atas katil. Dia biasa tidur atas katil. Makna dia kena ada katil khusus tinggi sikit contohnya. Maka wajabah, jawabnya wajib. Tak cukup dengan hampa orang saja. Alah tidur saja kena tak cukup. Kena kalau biasa dia tempat dia tu memang biasa tidur atas katil, maka kena carilah tilang sikit. Cari tilang lah. Okey, habis. Faru'un yajibu tajdidul kiswati allati la tadumu sanatan bi an tu'taha kulla sanatin kulla sittati ashhurin min kulli sanah. Wajib memperbaharui pakaian yang tidak kuat dipakai selama satu tahun, iaitu dengan memberikannya sekali setiap 6 bulan. Okay, sekarang ni kewajipan makan tiap-tiap hari. Apa lagi? Pakaian. Pakaian ni bukan tiap-tiap hari. Bila tempoh wajib, dia kata yajibu tajdidul kiswah, wajib memperbaharui kiswah, memperbaharui pakaian. Allati la tadumu sanatan, yang tidak kekal tempoh setahun. Maknanya dalam tak boleh tahan pas setahun. Kalau kain zaman dulu kain, pembuatan kain tak macam leni lah. Leni kat pakar berapa tahun pun molek lagi. Nak jenis kualiti mahal kain molek tu, jahitan molek memang tahan. Jadi zaman dulu maknanya tempoh kalau kain-kain pun setahun tu makna lusuh sangat dah. Dalam dan nak sampai setahun. Maka kalau tak boleh bertahan setahun,
bi an tu'taha, dengan bahawa diberikan kepada isteri akan kiswah tadi, pakaian, kulla sittati ashhurin min kulli sanah, setiap daripada 6 bulan daripada setiap tahun. Jadi kena beri dia panggil apa nama ni, 2 kali setahun. 2 kali setahun maknanya 6 bulan. Makna kira dalam setahun tu ada 2 fasa lah. Fasa musim panas, musim sejuk. Musim panas sepakaian, musim sejuk sepakaian. Jadi 2 kali setahun. Mingkul di sana. Setiap 6 bulan. Okey. Jadi kalau lebih ataupun kain tu jadi mahal, maka dah wajib itulah. Dah wajib. Jadi ini di penetapan ini melihat kepada adat ataupun kebiasaan kain hok zaman tu. Kain hok zaman tu. Jadi kita ni maknanya daklah makna 6 bulan sekali. Tak. Bab kain memang jenis tahan. Dah lama-lama sekali, bukanlah 4 tahun nikah atau 10 tahun tu kain dulu. Daklah gitu. Pada kebiasaan kita maknanya pakaian baru bila boleh? Raya lah. Raya lah. Sekali setahun lah. Pada adat orang Melayu kita, makna pakai baru bila? Setahun sekali. Setahun sekali. Jadi kadar ketentuan tu dia bergantung kepada urus tempat juga. Sebab kain kita ni tahan banyak tahun boleh tahan. Jadi ada hukum yang dalam fiqh ni dia berkait dengan realiti yang berlaku pada zaman tersebut. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, walau talifat athna al-fasli walau biduni taksirin lam yajib tajdiduha wa yajib kaunuha jadidah. Apabila pakaian-pakaian itu rosak sebelum berumur 6 bulan walaupun bukan kerana gegabahan, gabah ni kecuaian, gelabah, cua, maka tidak wajib memperbaharuinya. Habis itu. Lepas tu lain pula tu, ayat lain, memperbaharui wajib dengan memberikan pakaian yang masih baru. Okey. Masih lagi bab pakaian ni. Dia kata walau talifat asna al-fasli. Kalau kain itu rosak dalam tempoh satu fasa. Fasa tu fasa ni 6 bulan kita tadi. 6 bulan kita panggil satu fasa. Makna dah habis 6 bulan rosak dah kain. Walau bila taksirin, walaupun tanpa ada kecuaian, bukan sebab dok jaga molek, jaga tapi rosak kain, wajib suami beri baru dak? Dak wajib. Lam yajib tajdiduha, tidak wajib oleh memperbaharuinya. Bukan tugas suamilah. Dak. Bukan tugas suami, tapi takkanlah tok laki tak beri gini dia pakai pakaian, pakaian cari dak? Tetah apa ni, jahitan jadi tetah semua, bukan nak suruh pakai gitu. Tapi makna dari segi tanggungjawab dan kewajipan tu tak ada wajib. Jadi ihsan lah tu. Ihsan pada suami kepada isteri. Apa? Beli setiap ada sale. Ada sale. Ada sale mana? Akhir tahun. Tak? Akhir tahun. Sale Christmas sale. Tak? New Year Eve sale. Lepas tu hari raya sale. Macam-macam sale. Kalau di Sogo tu sale sokmo. Tak pernah dok sale sokmo. Harga tak tahu bila harga asal. Potong-potong sokmo. Taktik peniaga tu. Jadi kita beli tu dari segi kewajipan, anda rasa anda kata rosak sebelum cukup tempoh 6 bulan tak wajib. Dari segi kewajipan tu tak wajib. Walam yajib tajdiduha, tak wajib oleh membaharuinya. Habis itu. Ini ayat baru pula. Wayajibu kaunuha jadidatan, wajib keadaan kiswah tadi pakaian baru. Bukan we hok second hand. Bukan beri sakit hang. Nak beri ke bini ni hok baru. Hok baru. Ni cari lah, nak masuk paksa ke, glok store ke, ikut lah.
pakai yang baru. Ini cara bandar je kan. Habis bandar pun jangan main lah ni. Ada jenama-jenama kadang macam baru. Kuat pula, tahan pula. Tapi dari segi hukumnya, kena beri yang yang baru. Kalau kalau tok lelaki minat bandar belaka, tak apa, tak ada masalah lah. Dia reto hak dia. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wajib beli hak jenama ke tak? Sebut dah dulu ni kan. Dia kata jayyiduham wa yakhtalifu jawdatul kiswah wadiduha bi yasari wadidihi. Berbeza ke kualiti. Kualiti pakaian tu tengok tok laki ni orang muda, orang senang ke orang susah. Pakaian baru tapi mana? Hak golok. Apa baru juga? Apa? Ataupun baru beli mana? Pasar minggu. Orang kaya sikit baru beli mana? Beli dekat mall. Mall pula beli kat butik. Tak beli hak jual hak lambok gitu lah. 50%. Buy one free one, tak beli gitu. Jadi tengok kepada kepada status suami tu. Ya, yeah, beli mitok lah. Orang puang ni tahu kat hak dia ni. Tok laki dia orang senang. Tok laki ni manager. Tak, pengaruh, menolong pengaruh. Beli baju pasal minggu. Tok lakinya jadi beraluh dengan beli pasal minggu. Dia berhak mitok. Guna orang lain kurangnya pergi lah juga mall. KTC mall ke, KT mall ke mana-mana, pergi lah juga. Ni beli pasal minggu je. Jadi, dia boleh mitok hak dia. Okay, habis. Kemudian kata pengarang, walaha alaihi alatu tanzifin li badaniha wa thawbiha wa in ghaba anha li ihtiyajihi kal udmi. Wajib bagi suami memberi isteri alat-alat untuk membersihkan badan dan pakaiannya sekalipun suami tengah tidak berada di sampingnya, kerana masih diperlukan kebersihan sebagaimana juga lauk pauk. Tengok benda lagi ah, dalam hukum fiqh ni detail ulama sebut pakaiannya apa, makanannya apa, alat-alat bersih dirinya ada belaka. Kata pengarang, walaha alaihi, dan wajib untuk diberi kepada isteri, wajib alaihi ke atas suami, alatu tanzifin, alat bersih diri, li badaniha, bagi badannya, bersih badan dia, wa thawbiha, bersih pakaian dia, wa in ghaba anha, walaupun suami tidak ada, ghaib, tidak hadir dengan isteri, suami pergi outstation, suami kerja jauh, tapi wajib juga suami beli kepada isteri alat-alat bersih diri. Walaupun suami tak ada, dah nak bersih tak ada, bersih diri ni bukan mesti mesti makna janguk apa, tapi untuk bersihkan diri. Penting kebersihan tu. Lihtiyajiha ilaihi. Lihtiyajiha. Jadi kat kita ni macam dia gugur sini. Patutnya lihtiyajiha ilaihi, kerana berhajatnya perempuan kepadanya, kepada tanzif. Orang puan memang perlu bersih diri. Tak, lagilah orang puan memang sangat perlu lebih bersih diri daripada orang lelaki. Tak, kerana cecair keluar pada badannya banyak ada orang lelaki. Cecair yang keluar pada badan orang puan lebih banyak pada orang lelaki. Ulama kira kata kerana itu dia perlu kepada lebih bersih pada orang lelaki. Spa apa tu. Tak, selung lah ni macam-macam. Jadi alat bersih diri, kalau udmi, seperti lauk pauk. Seperti ni pada aspek wajib. Bukan macam puan lauk pauk, bukan. Wajib syabah tu kena faham boleh. Wajib seperti wajibnya lauk pauk. Makan beri nasi saja, bukan nasi saja lah, nasi dan juga lauk. Jadi bukan beri pakaian saja, pakaian dan juga alat bersih diri dan juga pakaian. Okey, habis. Faminha sidrun wa nahwuhu kamishtin wa siwakin wa khilalin wa alaihi duhnun li ra'siha wa kadhali badaniha in i'tada min syairajin aw samnin.
Di antara alat-alat kebersihan itu ialah daun sidik, semacam daun yang berfungsi sebagai sabun. Daun dalam bahasa Jawa disebut godong widoro. Dia orang bahasa Jawa ni. Sidri ni daun bidara lah, daun bidara. Dan sebagainya, seperti misalnya sisir, sikat. Sikat gigi dan cukir gigi. Suami wajib memberikan minyak rambut kepala dan juga minyak pelumas badan jika dibiasakan, baik berupa minyak syairaj atau minyak saming. Ini dia kata, apa lagi yang termasuk dalam aspek tanzif pembersihan diri ni? Faminha, dan di antaranya, di antara apa nama ni, alat tanzif, alat-alat bersih diri ialah sidrun, daun bidara. Zaman dulu makna daun bidara ni dia membersih dan mewangikan. Dia fungsi dia membersihkan dan mewangikan. Sebab tu orang mandi mayat kan guna daun bidara. Dia ada fungsi pembersihan dan pewangian. Dah maksud sekarang ni benda sabun lah. Jadi tok laki ni wajib juga beli sabun. Beli sabun. Tugas tok laki beli sabun . Tapi biasa orang puang pilih orang lelaki bayar je. Siapa kat kuartal tu lelaki bayar, puang tu pilih masuk tu holi. Siapa kat tu tunjuk ke tok lelaki je. Bayar. Jadi sidring, sabun lah kita kata kalau zaman sekarang. Makna sidring tu daun bidara lah. Wanahwihi dan seumpamanya. Kamishtin, seperti sikat. Sikat kena ada kak. Sisir. Sikat. Nak sikat rambut. Tu namanya rapang. Puang rambut dia lebih daripada orang lelaki. Wasiwakin, buruh gigi. Siwak kena ada juga. Ni penting sangat ni. Puang ni kena bau mulut ni kena jaga. Tak, kena jaga. Siwakin. Wakhilal, khilal ni pecokir gigi. Cokir gigi. Sebab apa? Sebab gigi kita ni kalau terutamanya gigi-gigi hot je, apa ni, ada jarang-jarang tu, dia akan masuk lekat celah gigi tu. Jadi siwak zaman dulu, siwak tu payuh nak masuk dalam-dalam gitu. Sebab dia batang-batang siwak gitulah. Kalau sekarang ni buruh gigi macam-macam. Jadi kena ada kot cokir gigi. Kalau zaman sekali lagi kelas dia floss. Floss. Tak, floss. Floss gigi. Floss gigi. Cukir gigi kena beri juga. Makna kalau perlu kepada tu, termasuk daripada alat bersih di khilal. Wa alaihi duhnun, dan ke atas suami juga beri minyak. Minyak. Liraksiha wa liraksiha, minyak untuk minyakkan rambut. Minyak untuk minyakkan rambut. Ni pun minyak dah macam-macam lah zaman ni. Minyak zaitun ada. Tak, minyak hok buat dengan buat tang pun ada macam-macam. Wa kadzali badaniha, ini i'tidal, dan juga kena beri minyak bagi minyak badan kalau dia jenis yang biasa. Mana perempuan dan orang kawasan itu biasa meminyakkan badan. Minyak badan kau ni bukan mandi minyak, bukan ni. Minyak ni makna kita krim badan. Awak lama badan ataupun minyak. Kalau minyak urut tu lah air tu minyak untuk melembab kulit. Nivea ke apa kan? Bukan minyak urut Minyak ni minyak untuk pelembab kulit, untuk tujuan bersih diri, untuk jaga kulit. Maka wajib juga kalau dia perempuan ini dan orang kawasan tu memang menggunakan minyak. Bab kita ni wallahualam lah. Memang perempuan biasa memang ada belaka. Tapi makna tak ada pun tak apa kadang. Tapi setengah tempat mereka perlu meminyakkan badan. Negara terlampau panas. Tak, pulau Afrika. Minyak badan dia. Kalau tidak kering, kalau tidak jadi rosak kulit. Sejuk sangat pun paksa minyakkan badan juga. Jadi wajib juga suami beri. Contoh daripada mana? Min syairaj. Syairaj ni minyak lah. Minyak daripada apa ni, lenga. Kita sebut apa? Lenga, bagi apa lenga? Bijang.
syairaj. Ini contoh je lah daripada minyak wijang. Au samnin, ataupun minyak daripada minyak, tulis samang tengok. Minyak samang, samni itu minyak daripada binatang. Minyak daripada binatang. Kalau hok masak macam minyak sapi panggil samnu juga. Samnu ni minyak daripada binatang. Jadi kadang-kadang binatang kan orang ambil buat minyak. Jadi tengoklah mana-mana minyak yang mana dipakai. Kalau benda itu perlu, maka suami kena beri. Suami kena beri. Kalau kita minyak nyo dulu tak? Kita minyak nyo lah. Rambut ke minyak nyo. Minyak tanah. Minyak tanah dah. Orang ada lomba badang tu. Mana? Tadi? Minyak tanah. Minyak nyo, minyak benda ya. Okey. Nah, jadi minyak-minyak tu termasuk juga kerana dia termasuk daripada alat bersih diri. Kemudian kata pengarang rahimahullah, fa yajibu duhnu kulla usbu'in marratan fa aktsara bihasabil 'adah wa kadza duhnu li sirajiha. Maka wajib memberikan minyak setiap satu minggu sekali atau lebih menurut kebiasaan yang ada. Demikian pula minyak lampu penerang sang isteri. Okey, minyak ni berapa kadarnya? Kalau zaman sekarang kita dok sama dah. Zaman sekarang kita beli siap tu, pakarlah. Kadang 2, 3, 4 bulan baru habis. Tak? Zaman dulu minyak ni mahal. Minyak ni bukan senang nak dapat proses dia. Zaman kita je mudah. Zaman dulu kena proses, kena masak, kena tapih, kena biar beku, lepas tu asingkan pula hok air. Jadi perekat nak dapatkan minyak tu payah, susah. Maka dia kata wajib memberikan minyak setiap satu minggu sekali atau lebih menurut kebiasaan yang ada. Demikian pula minyak lampu penerang sang isteri. Dari segi kekerapan tu, fayajibudduhnu kulla usbu'in marratan, setiap seminggu sekali. Maknanya orang puan ni kalau nak minyakkan, nak pakai minyak seminggu sekali ya. Dia kalau hari-hari tu mewah lah, mewah. Itu tengok urus zaman tu. Zaman kita ni orang puan nak tidur pakai juga lotion, nak pergi kerja pakai lotion juga. Tu urus sekarang lah. Urus sekarang. Kulla usbu' marratan fa akthar, sekali ataupun lebih, bihasabil 'adah, mengikut kepada adat. Ini juga hukum yang mengikut dan menurut kepada adat. Wa kadza duhnun li sirajiha, demikianlah juga minyak untuk jadi penerang, minyak lampu. Minyak bagi nak nyala lampu. Zaman dulu. Dulu minyak tanah ke gasoline, minyak tanah lah gasoline. Jadi kena beri juga, ataupun kena minyak haiwan ke, ada tak? Tujuan untuk jadi lampu. Okey. Kemudian kata pengarang, walaisa lihamilin ba'inin wa man zawjuhu ghaibun illa ma yuzilu sya'tha wal wasakha 'ala al madhhab. Untuk wanita hamil dalam iddah talak ba'in dan isteri yang suaminya sedang tidak ada di tempat dalam masalah alat kebersihan minyak, hanyalah memperoleh secukupnya untuk menghilangkan kekusutan dan kotoran menurut pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okay. Sekarang ni alat berdandan diri, alat berhias ni banyak. Minyak macam-macam. Okay, sekarang ni hok puang, hok wajib suami beri ni setara mana? Katanya walaisa lihamilin ba'inin, pertama tak boleh atau tidak ada bagi perempuan yang hamil kena tolak ba'in. Dia ditolak ba'in dalam keadaan dia hamil. Dia ditolak ba'in dalam keadaan dia hamil. Ba'in maknanya tak boleh nak wujud semula lah. Maka hukumnya dia dah dikira berasingan dah dengan suami. Cuma masih dalam iddah ni. Masih dalam iddah kerana dah beranak lagi. Satu, waman zaujuha ghaibun, perempuan yang suaminya tak ada rumah.
Perempuan yang suaminya tak ada rumah. Okey, daripada alat-alat perhiasan tadi, minyak-minyak tadi, tidak perlu, tak perlu dibagi illa ma yuzilu sya'tha wal wasakha. Kecuali yang menghilangkan kusuk, sya'tha ni kusuk masai, dan juga kotoran. Hak tu je. Alal madhab atas pandangan yang paling kuat, pandangan berasaskan pandangan Imam Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Alal madhab ni maknanya qaul imam. Mengikut pandangan Imam Syafi'i, hak tu perlu. Nak lebih, nak berwangi-wangian tak perlu. Sebab apa? Suami tak ada. Perempuan tadi kena tolak baik. Jadi tidak ada keperluan untuk lebih daripada, selain lebih daripada membersihkan diri daripada kotoran dan juga hilang kusuk masai, sikat rambut, tak apa. Minyak rambut biasa-biasa. Hak wangi-wangian lain tak perlu. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa yajibu alaihi al-ma'u lil ghuslil wajibi bisababihi ka ghusli jima'in wa nifasin la haidin wa ihtilamin wa ghusli najasin wa ghusli najasin wa la ma'u wudu'in illa idza intaqadahu atau idza naqadahu la idza naqadahu bilamsihi idza naqadahu bilamsihi. Suami wajib memberi air untuk mandi. Mandi apa? Mandi wajib yang kewajipannya disebabkan oleh suami. Misalnya mandi habis bersetubuh dan mandi nifah, bukan untuk mandi haid dan ihtilam. Ihtilam ni makna mandi kerana mimpi. Dan air untuk cuci najis. Tidak wajib memberikan air wuduk kecuali bila dibatalkan oleh suami sebab memegangnya. Siapa air pun dibilang, siapa kena bayar air? Lening only makna orang lelaki bayar belaka tau. Tak ada lah. Air ni awak guna berapa liter, saya guna berapa liter. Tak ada gitu. Tapi makna dari segi kalau nak kira lah, nak kira dia ada dah. Dia ada dah checklist. Hak ni hak lelaki, hak ni wakil puan. Hak lelaki bayar hak ni je. Hak ni hak puan tak payah, tak boleh minta ada lelaki. Ada satu-satu. Makna telitinya syariat kita sampai pada perincian begitu pun dia ambil berat. Yeah? Tengok dia kata wajibu alaihi al-ma'u. Wajib ke atas suami al-ma'. Wajib beri air kepada suami. Bukan air minum ni. Lil ghusli, untuk mandi. Mandi apa? Ghuslil wajibi bisababihi. Mandi yang wajib kerana sebab suami. Mandi wajib kerana sebab suami. Contoh, ghusli jima' seperti mandi kerana setubuh. Jadi orang puan kena mandi, mandi janabah. Jadi air mandi itu siapa kena beri? Suami. Suami kena siapkan. Kalau zaman dulu air kena akuk-akuk lah, jauh lah. Kena akuk daripada telaga contohnya, kena akuk daripada tempat jauh. Suami. Au ni wa nifasin, dan juga mandi nifas. Kenapa? Kerana nifas berlaku kerana sebab melahirkan anak. Siapa yang menyebabkan melahirkan anak? Suami. Jadi mandi nifah pun suami kena tanggung. La haidin, tidak mandi haid. Tidak mandi haid. Mandi haid tak wajib suami. Tak ada ni kalau kita sekadar hukumnya ni, faham molek ni kata teruk gitu. Bukan masalah teruk ni, masalah kira-kira. Orang nak niaga je kena kira-kira betul lah. Sekarang ni duit ni untung ke modal? Kena tok molek. Sama juga kira-kira ni. Bila nak baloh ke apa-apa, kira-kira masuk mahkamah, kena tentulah. Hak ni siapa tanggungjawab, hak ni siapa tanggungjawab. Kena faham gitu. Tak salah dah ulama buat ni. Dia tengok kepada sebab. Sekarang ni orang puan tu mari hit.
Mari hei. Adakah kerana sebab suami? Tak. Sebab dia. Hei dia kan. Lepas tu mandi wajib. Air, siapa tanggungjawab? Cari sendiri lah. Ha, tapi takkan buat gitu. Ha, ya puan ni kena terima kasih pada tok lelaki tu. No, air tok lelaki bayar belaka. Ha. Okey. Ha, jadinya la haidin, tidak mandi haid. Wahtilamin ataupun mandi kerana bermimpi. Ha, mimpi nyebabkan keluar mani lah. Ha, perempuan ni. Ha, perempuan pun dia boleh keluar mani juga kerana mimpi. Adakah wajib memang wajib mandi? Siapa air itu kena bagi? Dia. Tidak wajib atas suami. Lagi waghaslina mana wajib alaihi ma lil wusli waghaslina najisin, dan juga membersih najis. Waghaslina najisin, dan wajib alaihi al ma li ghaslina najisin, wajib ke atas suami air untuk membersih najis. Berlaku najis, kena darah, kena ni pada kotoran. Ha, maka apa nama ni, wajib ke atas suami juga. Ha. Ha, gitu. Ha, jadi sebab apa? Sebab apa nama ini, wala ma wudu'in, tidak air untuk berwudu. Tidak air untuk berwudu. Air untuk berwudu mana? Tidak wajib ke atasnya air untuk berwudu. Kalau perempuan tak dibatal wuduk, dia kena ambil wuduk semula kan? Kena ambil wuduk semula. Air nak ambil wuduk tu, siapa yang kena bayar? Suami tak kena bayar. Illa idha naqadahu bilamsihi. Kecuali jika suami yang membatalkan wuduk dengan sebab setuh. Maksudnya kalau orang puan tu pergi tanda, dia ketuk ke apa ke, air wuduk tu nak ambil sembahyang tu, dia sendiri kena tu. Ini sekadar nak kata bahawa ada tanggungjawab tu. Pemisah antara tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri. Sebab tu kalau kita tengok baca syarak ni, kita akan dapati bahawa syarak ini sangat ambil berat. Dan kita dapati bahawa kita kena bersyukur. Sebab apa? Apa yang berlaku dan kita dapat nikmat ni lebih daripada apa yang syarak gariskan. Bukan makna gini, lepas ni tak apa, saya tak apa, bayar awak mandi lepas ni. Tak buat gitu. Awak bayar diri lah. Masuk tanda. Ni mandi benda. Tak ada gitu. Orang dah buat pun gitu. Tak ada orang buat pun. Sini pun tak buat, kat lain pun tak buat gitu. Cuma nak ceritanya, kalau kita kira betul-betul, maknanya banyak dah. Allah Ta'ala beri nikmat kita melalui suami kita, Allah Ta'ala beri. Illa idza naqadahu bilamsihi, kecuali jika membatalkan wuduk dengan sebab setuh suami. Sebab apa suami ke setuh? Sebab yang menyebabkan batal tu suami. Maka suami kena bayar air wuduk sebab batal. Habis. La alaihi tibun illa liqat'i rihin karihin wala kuhlun wala dawa'un limaradhiha wa ujratu tabibin walaha ta'amu yaumil maradi wa udumuha wa kiswatuha wa alatu tawzif wa tasrifuhu lidawai wa ghairihi. Suami tidak wajib memberikan minyak wangi kecuali sekadar untuk menghilangkan bau busuk. Celok mata pun tak wajib. Obat sakit dan tidak pula obat doktor. Isteri berhak menerima makanan, lauk pauk, pakaian dan alat kebersihan selama hari-hari sakitnya, dan bisa mentasarruf rekeningkan. So, tasarruf makna kita boleh gunakan untuk biayai obat dan lain-lainnya. Okey. Ini juga masuk. Dia kata wala alaihi tibun, tidak wajib ke atas suami beri minyak wangi.
Tip ni minyak wangi illa liqat'i rihin karihin, kecuali tujuan untuk menghilangkan bau hok busuk. Makna lebih pada tu, tu tak wajib dah. Siapa wangi semebok itu tak wajib dah. Sekadar hilang bau-bau yang tidak menyenangkan. Tapi memang suami akan nak lah. Datuk lelaki nak wangi untuk bini dia, dia belilah. Dia beli wangi yang disukai oleh dia. Jadi wangi yang ni kena tengok selera suami, bukan selera puan. Suami tak suka minyak kasturi. Puan suka minyak kasturi. Jadi dia pakai minyak kasturi, jadi tak jadi itulah. Jadi hilang. Sebab apa? Bau tu suami tak suka. Dia bau ni main peranan juga. Main peranan. Suami suka 1000 bunga. Puan tak suka 1000 bunga pula. Dia nak warna bau macam-macam pula. Jadi kena cari hok wangi yang suami suka. Apa lagi tak wajib? Bauan. Sekadar untuk hilangkan rihin karihin. Wala kuhlun. Begitu juga tidak wajib beri celok-celok. Eyeshadow, mascara, semua tak wajib. Wadawaun. Dan juga tidak wajib belikan obat lima radiha, bagi sakit isteri. Gitu sekali . Ni sebenarnya kalau kita buka dalam mazhab lain, dia ada perinci lagi ni, dia ada khilaf lagi sebenarnya. Nak tanya buat sakit ni, sakit ni tanggungjawab siapa? Kalau sakit tu suami buat, memang suami kena beli. Sakit tu kerana suami buat, suami kena beli. Tapi kalau sakit biasa, tanggungjawabnya sebenarnya bukan atas suami. Nampak? Tanggungjawabnya bukan atas suami. Dia daya, bukan suami nak biar bini dia sakit. Takkan berlaku gitu. Cuma dari segi nak tengok, dari kira-kira ni, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab. Okey. Wa ujratu at-tabib, dan upah doktor. Samalah kalau pergi doktor, sakit awak, sakit orang puan, maknanya patut je dia bayarlah. Tapi baik untuk lelaki ni, untuk lelaki juga bayar. Untuk lelaki juga bayar. Tu kadang bila orang puan ngaji, dia akan tengok maknanya hak dia boleh tu lebih lagi daripada apa sepatutnya dia berhak. Dia berhak ni, dia boleh lebih pada tu lagi. Jadi ni nak kata Tuhan kata kufur nikmat, yakfurnal ashir. Ramai daripada perempuan ni yakfurnal ashir, kufur nikmat kepada suami. Walaha ta'amu ayyamil maradi, bagi isteri boleh dan berhak untuk dapat makanan hari dia sakit. Dah sakit kan, tak boleh sama suami. Suami tak boleh pergi dekat, wajib juga makanan. Sebab apa? Sakit ni tempoh memang perlu dilalui. Kewajipan beri makan untuk dia sihat nanti, maka suami juga perlu beri makan pada hari sakit. Wa udmuha, dan lauk pauk pada hari tersebut. Wa kiswatuha, pakaiannya. Wa alatu tanzifiha, alat untuk bersih diri. Walaupun masa hari sakit tu suami tak boleh bersama isteri sekalipun, wajib diberikan. Wa tasrifuhu. Okey, jadi sekarang ni masa hari sakit, isteri berhak dapat duit untuk alat bersih gigi, untuk makanan dan seumpama dia sakit. Jadi duit tadi tu dia guna tasrifuhu lidawa. Isteri guna untuk beli obat. Faham? Jadi dak berlaku zoling lah. Suami dak wajib beli obat pada isteri. Kalau sakit tu sakit isteri. Tapi suami wajib beri alat bersih gigi. Duit alat bersih gigi ni guna untuk beli obat. Kalau kita nak kira hitam putih betul lah. Nak kira one to one betul. Nak kira satu, nak kira beraluh betul. Gitu lah. Jadi hak duit, hak ada bahagian lain, hak makna tak pakai tu, betul duit tu beli obat. Jadi maknanya ada dalam rumah tangga ni, dia panggil flexibility, persefahaman. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mu'amalat dan bersama laksi dengan baik. Jadi faham, saling faham-fahami, waktulah yang lebih penting. Wa tasrifuhu lidawa'i wa ghairihi, maka perempuan tadi boleh uruskan, gunakan duit tadi untuk beli obat dan selainnya. Kemudian kata pengarang, tambihun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi sekadar ni sajalah untuk tahun ni. Untuk tahun ni insyaAllah ada sikit lagi, sambung pada tahun depan pula. Wallahu ta'ala a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.